kembali lagi di channel YouTube Aneka Benang. Kali ini aku bakalan review produk yang sedang jadi hot item di kalangan teman-teman rajut nih, yaitu Tulip Etimo Red Set. Bisa dilihat ya, box luarnya tuh kayak gini. Oke, nggak pakai lama lagi, kita langsung unboxing Etimo Red-nya yuk. Produk Tulip Etimo Red Set ini tersedia di toko Aneka Benang. Oh iya, selain yang set, kita juga punya yang per pieces-nya ya teman-teman. Nah, isinya kayak gini teman-teman. Ini detailnya ya. Ambil case-nya. Panjang case-nya ini 16 cm dengan lebar 15,5 cm. Case-nya ini agak berbeda sama beberapa Etimo series yang sebelumnya. Untuk Etimo Red sendiri nggak pakai resleting atau kancing magnet seperti Etimo Rose atau Etimo Grey. Tapi pakai tali dan ada kancingnya gitu sama pengaitnya. Jadi lebih mudah untuk dibuka dan ditutup. Selain itu, tali pengaitnya juga berguna untuk mengaitkan gunting ya teman-teman. Tapi guntingnya dijual terpisah ya. Dan ada kain kecil yang berguna untuk nyimpen tapestry needle. Dalam case-nya ada nama brand tulipnya nih. Warna case-nya ini krem dan ada corak merah-merahnya gitu, senada sama hakpen dan talinya. Case-nya dijahit jadi 3 bagian ya teman-teman. 2 bagian dikhususkan untuk hakpen dan satu lagi khusus untuk penggaris. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke box yang kecilnya dulu ya. Ini bacaannya crochet hook with cushion grip. Di box kecil ini ada 5 hakpen. Box yang kecil ini bisa dijadiin wadah untuk hakpennya juga teman-teman. Tinggal dilipat gini dan udah jadi deh. Jadi hakpen yang di dalamnya juga aman. Dan kalau ada hakpen yang gak terpakai, bisa disimpan di dalam box kecilnya ini teman-teman. Sebelum kita masuk ke hakpennya, ini ada penggarisnya ya teman-teman. Ini penggarisnya transparan dan ada aksen warna kuningnya gitu, agar memudahkan kita untuk melihat hasil rajutan dalam berbagai warna. Penggarisnya ini panjangnya 12 cm dengan lebar 2 cm. Nah, kita langsung review hakpennya ya. Aku zoom in dulu buat lebih detail. Nah, di dalam case-nya ini ada 3 buah hakpen ya teman-teman. Ukurannya 3,50 mm, 4 mm, dan 5 mm. Ini bisa kalian lihat ya detail hook-nya. Ini cantik banget sih warnanya. Dan di belakang grip-nya ini ada merek tulip. Dan tulisannya tuh timbul gitu teman-teman. Gripnya juga dibentuk khusus agar tangan kita nggak mudah lelah saat merajut. Dan bantalannya juga dibuat senyaman mungkin loh teman-teman. Oke, kita keluarin hakpen-hakpen yang ada di dalam box kecilnya ya. Ini isinya ada 5. Kita keluarin 3 dulu ya. Ini ukurannya 1,80 mm, 2 mm, sama 2,20 mm. Ini detail hook-nya ya.
Di belakang gripnya juga sama, ada merek tulipnya. Ini aku keluarin sisanya ya. Ukurannya 2,50 mm dan 3 mm. Aku kasih lihat detail hooknya juga ya. Ini bagus banget sih, sampai hooknya juga warnanya merah matte gitu, jadi nggak mantulin cahaya. Jadi lebih enak dilihat dan nggak bikin mata sakit saat kita merajut. Berarti total hakpen yang ada di Etimo Red Set ini ada 8 buah ya. Oh iya, di dalam box kecilnya ini ada tapestry needle-nya teman-teman. Oke, kita buka ya. Nah, isinya tuh ada 2 buah jarum tapestry nih. Jarumnya ini ada yang nomor 13 dan 16. Fungsinya seperti biasa untuk nyelipin sisa benang ke dalam hasil rajutan. Nah, penggarisnya itu ditaruh di bagian dalam, teman-teman. Sedangkan hakpennya ditaruh di bagian yang langsung kelihatan luarnya. Oke, ini 5 hakpen langsung kita masukin ke bagian tengahnya ya. Ini sisa 3 hakpennya juga kita taruh di sebelahnya. Nanti jarumnya disematkan ke kain kecilnya ini teman-teman. Dan nanti guntingnya juga dikaitkan ke peniti yang ini dan taruh di sini. Ini aku zoom out dulu ya sebelum ditutup case-nya. Oke, kita tutup perlahan. Nah, kita lilit sama tali dan kancingnya dikaitkan kayak gini, teman-teman. Case-nya kalau udah ditutup bakal kayak gini bentuknya. Nggak terlalu besar, ringan, dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, untuk rajuters yang hobi ngoleksi produk tulip, Etimo Red Set ini wajib masuk ke dalam wishlist. Karena produknya ini cantik banget. Warna merahnya tuh kalem dan gak terlalu cerah. Case-nya juga lucu banget, beda dari yang lain. Buat kalian yang mau nyoba untuk koleksi produk tulip, bisa banget nih mulai beli dari Etimo Red Set. Karena isinya terbilang cukup lengkap. 8 buah hakpen, 2 tapestry needle, dan 1 penggaris. Nanti link produk aku cantumin di deskripsi ya. Baik yang set maupun yang picis. Jadi nanti kalau teman-teman mau beli, produknya juga lebih gampang. Oke, mungkin segitu dulu aja review untuk Etimo Red Set-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.